Kini media sosial juga ikut digegerkan dengan modifikasi nan canggih dari seorang warganet. Pasalnya pemilik akun memodifikasi sepeda motornya menjadi serba otomatis, termasuk plat nomornya yang bisa berganti selayaknya di film-film aksi. Video yang juga diunggah memperlihatkan seorang pria yang duduk dengan gagah di atas sepeda motor matiknya. Sekilas tidak ada yang aneh, sampai ia mengoperasikan tombol-tombol di kendaraannya dan membuat beberapa bagiannya bergerak. Terlihat area plat nomor tiba-tiba terangkat dan digantikan dengan sebuah nomor polisi yang keluar dari bagian dalamnya. Sementara itu bagian penutup lampu juga terangkat dan membuat sinar lampu menyorot lurus ke depan. Lampunya juga kemudian terlihat bisa diganti dengan warna-warna tertentu. Tak hanya itu, dengan mengoperasikan tombol yang sama, kaca penutup helmnya juga terlihat membuka dan menutup otomatis. Tombol dengan fungsi serupa juga bisa ditemui di bagian pinggir helmnya, namun seolah belum cukup, pria itu semakin membuat geger ketika menunjukkan sepeda motornya kembali ke versi semula saat kuncinya dicabut. Detik-detik perubahan itu tentu mencengangkan warganet, apalagi dengan iringan musik yang serupa perubahan bentuk robot di beberapa film aksi dan pahlawan super. Karena itulah, tidak heran bila modifikasi sepeda motor dan helm tersebut mendapat sanjungan selangit dari warganet.